Halo semuanya, nama gue Reni dan kali ini gue mau nge-review game namanya Nextdoorland. Aplikasi game ini dibuat oleh perusahaan game asal Bandung namanya Agate. Nah, tapi copyrightnya punya Kementerian Luar Negeri Australia dan kemudian bekerja sama dengan Kementerian Republik Indonesia yaitu Kementerian Pendidikan untuk apa ya? Untuk menyebarluaskan game ini. Nah, game ini karena berasal dari dua negara, kerjasama antara dua negara yaitu Australia dan Indonesia, bercerita tentang kebudayaan Indonesia dan Australia. Jadi cocok banget untuk anak-anak Indonesia atau anak-anak Australia atau sebenarnya untuk siapa aja ya yang ingin mengenal Indonesia dan Australia dengan cara yang menyenangkan, cara dan seru. Menurut gue sih seru ya. Ada gamenya, ini kan lomba makan kelompok, oke? Okay. Nah, seperti apa gamenya? Gue sendiri belum belum nyoba banget. Mari kita buka, gue udah install sebelumnya. Kayak si Australian Government, terus Kementerian Republik Indonesia, Rumah Belajar yaitu Pustekom, bagian dari Kementerian dan Agate. Enak asli. Ini kecilin dulu ya, biar suara gue kedengeran. Oke. Okay. Ini ponakan gue udah main sebelumnya. Sebenernya gue juga udah main beberapa level. Tapi kita coba lagi dari awal. Oke, dengan nama Reni H. No. Hey Reni. Hey Reni. Dan. Oke. Kita mau explore mana? Indonesia, Australia. Mari kita explore Indonesia. Dan karakternya unik, ada 8 karakter yang represent mungkin berbagai macam suku, ras, ethnicity yang ada nggak cuma di Indonesia tapi di dunia. Ada yang rambut pirang, of course Indonesia nggak ada orang rambut pirang dong. Ada yang berhijab, ada yang berkulit kuning langsat, ada yang berkulit gelap, ada yang berkulit cerah, ada yang bermata sipit, ada yang bermata besar, semua ada. Aku berkulit gelap, berambut lurus. Mari kita main. Dimulai dari Sydney, Australia, kemudian di sekolah. Jadi ada komiknya. Oke, ada Indonesian Day, kuda lumping tentang gamelan. Jadi ada komiknya, kayak mix antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan wayang. Gunungan, magic gunung, gunungannya bersinar, berarti this is magic gunungan ya. This is no ordinary gunungan. So why don't you see for yourself? And because Indonesia has many wonders. Lala, next. I wonder why she gave me this gunungan. Your big Indonesia adventure is about to begin. Sounds so exciting, isn't it? Ta-da! Dan view, we flying to Jakarta. Ini pesawat apa ya? Pesawat gunungan. Jakarta, capital city of Indonesia. Jadi perpaduan penjelasannya ada komik, terus ini bundaran HI. Terus ada informasinya juga. Jadi very educated, very very informative, very education, very educating. Bahasa Inggris gua aneh. Ya, gitulah. Maklum ya, bukan native speaker, salah-salah boleh lah ya, cincai lah ya. Jadi ini sangat syarat pendidikan, syarat pendidikan. So, next, ini lompat apa dijorokin nih? Hello, we're so happy to see kok kejadian kayak gini serem loh kalau patung well, selamat datang bisa bisa terjun bebas. So Jakarta is the capital city of Indonesia since 1950. It is the famous thing, famous for many things such as mall. Kenapa mall yang pertama? Sad but true, but malls, yes. And then Monas. Terus sos. Ya, yeah, oke, okay, kita anak Jakarta emang anaknya medsos banget ya dan high tech banget. Kemudian dan yang terakhir adalah kita terkenal dengan teneng macet. It's ntar abis ini gue mau yang
Australian version, gue penasaran. Kayak macet, yes, oke, okay. Iya, nggak apa-apa, Jakarta macet. Terus ini ada permainan bajai. Tetap miring aja ya. Perlurusin, layar lurusin deh. Kita putar-putar sedikit, nggak apa ya. Oke. Okay. Jadi itu this is like so true gitu ya, di tengah kemacetan emang enak pakai nggak bajai sih. Bajai sebenarnya di Jakarta udah ya nabrak ya, bajai udah jauh lebih berkurang adanya ojek ya. Oke, continue. Yeah, that's my husband. Didn't know it's going to pop up. It's okay. I need to pause this. Okay, kita lanjut lagi. So my husband just saying hi, good morning. Good morning for him, but not for me. Okay, tadi kita udah dari Bundaran HI. Sekarang kita lanjut ke Mona. And it's Indonesian Independence Day. So Monas is represent the fighting spirit of people, which resulted the birth of Republic Indonesia. You will learn more about Indonesia. Jadi ini benar-benar oke, cuma gitu doang. Benar-benar apa ya? Promosi kebudayaan Indonesia dan Australia. Ini juga belajar politik loh, belajar tentang Indonesian Parliament. So three main function: legislative, budgetary, and oversight of government officials and policy. Semua yang berumur 17 tahun ke atas boleh vote. Interestingly, Indonesians, anyway, okay, kita lanjut ke Yogyakarta. This is Mount Merapi, Ring of Fire. Terus Yogyakarta or Jogja is a city of culture, religious heritage and students. This is one of Indonesia's most active volcano. Welcome my friend. Ini siapa gitu ya. So ring Indonesia is situated within the Pacific Ring of Fire volcanoes. Oh okay, karena volcanonya. Oh, I didn't know that. I know that we're on the equator, but so Indonesia is part of the Ring of Fire. Interesting. So the last eruption was like years ago, I still also remember it. And yeah, the ashes was crazy. And then there's juga ngajarin tentang kata-kata Indonesia banget yang cuma ada di Indonesia itu gotong royong. Mungkin mirip kayak hygge, it's only in Danish. Hugelig means relax, gotong royong means helping each other out. So it's very nice. Okay, ada kerupuk. Kerupuk kaleng tetap. Dan now about Keraton Yogyakarta. Kita nggak bisa lanjutkan, lompat ke pulau lain kalau kita belum menyelesaikan sesuai dengan step-stepnya. Jadi kita harus ada yang penjelasan, ada yang game, puzzle. I'm going to break a record here. Good in puzzle, very good. I got Yogyakarta. Oh, dapat batik. Budaya dance. Tuh, ini ada pengenalan tentang tarian. Jadi buat anak sekolah juga keren nih. Keren banget. Terus sekarang, oke, ini tab apa? Nyamain gambar. Thank you.
Jackpot, baby. Oh, belum selesai. Tadi mana? Oh, no. No. Bukan, lupa gue. Finish? Belum. Ya, mampus deh gue. Nggak inget deh. Ya, ya, mati deh. Mati deh gue. Mati deh gue. Ah! Selesai dong. Udah dong. Udah dong, lupa nih. Ah. Aduh, 4 lagi. Bisa. No. Ah, udah nih, game over, serah deh. Ah. Satu kali lagi, udah enggak tahu. Oke, okay, mungkin selesai cuy. Oh, tapi tetap dapat Sriwijaya and ship. Okay, that was hard. Terus, sekarang kendang show. Main kendang yuk. Tung, bisa ah. Next. Bisa cuy. Sepuluh lagi. Itu agak bisa. Oke, okay, benar. My bego. Tereng teng dung teng tek. Teteng teng dung dung tek. Ya lah. Teteng dung dung tek. Awah. Maaf ya akustiknya emang agak-agak blow on. Okay, let's end this thing in Bali. So welcome to Bali, and it's been 15 minutes of reviewing. So welcome to Bali. Kita foto dulu, welcome. Kita foto dulu ya, welcome to Bali. And let's stop it here. So that was it. Kita sudahi permainan Next Doorland versi Indonesianya di Bali. Berikutnya mungkin gue akan bikin video Next Doorland versi Australinya, kayak gimana. So please support me in making more video by liking my video, subscribing to my channel, terus and leave a comment. Kira-kira aplikasi apa lagi yang harus gue ulas, baik aplikasi social media atau aplikasi game or anything. I really love trying the apps. Terus yeah, okay, I'll see you in my next video. Bye.